Hey, hey, Luners! Bagaimanapun selebritis, memang selalu dituntut tampil sempurna di atas panggung ya guys. Karena itu, banyak selebritis yang rela melakukan atraksi-atraksi khusus di atas panggung untuk menyenangkan para penggemarnya. Tak hanya itu, demi totalitas penampilannya, mereka rela menghabiskan banyak uang. Namun, bagaimana jadinya kalau si artis justru mengalami peristiwa tak terduga di atas panggung? Tak hanya membuat fansnya khawatir, namun juga menjadi bahan candaan. Yuk langsung aja kita lihat 5 kejadian tak terduga artis dunia. Namun sebelum kita lanjut, buat kamu yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lady Gaga. Siapa sih yang gak kenal sama aksi panggungnya yang selalu bikin heboh? Yaps, Lady Gaga. Namun, ternyata Lady Gaga pernah kena batunya juga loh guys, saat konser di Selandia Baru. Ketika melantunkan lagu kontroversial Judas, kepala Gaga membentur tiang raksasa. Semuanya dipicu oleh kesalahan penari latarnya. Sang penari yang berusaha mengubah posisi tiang dari horizontal ke vertikal, ternyata tanpa sengaja membuat kepala sang penyanyi terbentur keras. Wah, setelah ini apakah Gaga akan kapok beraksi heboh di panggung ya guys? Kita tunggu aja. Justin Bieber. Rupanya nggak semua remaja di dunia mengidolakan penyanyi sensasional Justin Bieber ya guys. Kejadian tidak mengenakan dialami Bieber saat konser di Australia. Insiden tersebut terjadi saat pelantun Never Say Never itu konser di Asher Arena Sydney, Australia pada Jumat 29 April 2011. Justin dilempari 6 buah telur, namun untungnya tidak ada satupun telur yang tepat mengenai sasaran. Meskipun mendapat perlakuan buruk, Bieber masih bersikap profesional dan tetap melanjutkan konsernya hingga usai. Usher. Kesialan ternyata bisa menimpa siapa saja ya guys, termasuk superstar sekelas Usher. Wajah penyanyi R&B ini baru kena tendang hak sepatu boot seorang wanita. Kejadiannya berawal saat Usher tampil menghibur ribuan fans di Madison Square Garden, New York, saat menyanyikan lagu Trading Places. Usher memutuskan untuk memberikan kejutan dengan cara menarik salah satu penggemarnya ke atas panggung. Wanita yang beruntung itu bukan hanya bisa tampil mendampingi Usher sepanjang lagu, tapi juga duduk di pangkuan sang penyanyi. Sialnya nih guys, saat sang penggemar berusaha mengubah posisi duduknya agar bisa menghadap Usher, kakinya tersengaja menendang wajah sang penyanyi, tepat dengan hak sepatu bootsnya yang runcing. Gak kebayang deh rasa sakitnya ya guys. Madonna. Madonna dikenal selalu tampil total di setiap penampilannya. Madonna terlihat mengenakan baju ketat pantsuit hitam dengan sepasang sepatu hak tinggi. Ia beraksi memainkan pinggulnya ke gitar dan speaker. Di satu momen, ia berdiri di depan panggung, ia berhenti dan melompat. Madonna tiba-tiba jatuh ke belakang. Bokongnya langsung menyentuh panggung dengan posisi kaki terangkat ke atas. Untuk mengendalikan pertunjukan, Madonna dengan cepat berdiri dan terus beraksi. Pasti sakit sama malu ya guys. Eminem. Sebuah kejadian konyol tertangkap kamera di acara MTV Movie Awards Minggu 31 Maret 2009 di Universal City, California.
adalah Bruno, si pelaku tindakan konyol tersebut. Di tengah acara, Bruno yang berbusana bak peri melayang melintasi tengah ruangan dan tiba-tiba Bruno tersangkut dan ia jungkir balik di udara. Ia berteriak minta diturunkan. Akhirnya dalam posisi terbalik, Bruno mendarat tepat di tempat duduk Eminem. Bokong Bruno yang hanya berbalut G-string pun menempel tepat di wajah Eminem. Beberapa selebriti tertawa dong melihat kejadian tersebut. Namun sepertinya hal itu tak lucu bagi Eminem. Sahabat Eminem yang duduk di sampingnya langsung menyingkirkan Bruno dengan wajah ditekuk. Eminem langsung meninggalkan acara. Lucu juga ya guys. Nah itulah 5 kejadian tak terduga artis dunia. Mungkin ungkapan selebriti juga manusia sangat tepat dipakai ketika melihat video tadi ya guys. Gimana nih, apakah kalian punya kejadian tak terduga juga?